itu sedikit demi sedikit dibangun supaya lebih kaya lagi, walaupun kita cuma ngiringin tapi tetap ada isinya gitu, walaupun kita cuma ngiringin. Halo teman-teman Neora, welcome back. Hari ini saya mau nunjukin gimana sih caranya supaya kita bisa main iringan chord tapi nggak terdengar flat. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi kita akan menempatkan aksen di iringan chord tersebut. Hari ini saya akan memakai lagu dari Coldplay yang berjudul Yellow. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu atau familiar dengan lagunya. Jadi iringannya simple aja. Kalau teman-teman bisa lihat ini patternnya. Jadi selalu ke bawah strumming-nya, baru di akhir itu ada bawah atas. Ya, up down-nya di belakang. Jadi ini kita main di 4/4. Bisa sambil dilihat patternnya, saya mainin pelan dulu. Kita mulai dari G. Chord G, jadi iringannya itu 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke, jadi yang terakhir itu up down. 1 and 2 and 3 and 4 up down. Oke. Nah, kalau misalnya kita mainnya flat dengan pattern tersebut ya. Look at the stars, look how they shine for you. Itu kan dasar ya, flat. Seperti itu doang. Jadi semuanya down tanpa ada up down. Nah, tadi ada variasi up down di belakangnya, itu sudah menambah pattern ini menjadi sedikit menarik. Nah, tapi sekarang kita bisa bikin lebih menarik lagi dengan menaruh aksen, yaitu aksen di beat kedua dan keempat. Jadi 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4 and. Ya, jadi di 2 sama 4 itu ada strumming yang lebih powerful. Jadi ada attack di 2 dan 4-nya. Sebagai gitaris pun kita yang mendukung atau mensupport si vokalis juga boleh berekspresi gitu. Jadi nggak terdengar flat gitu lagunya. Walaupun si vokalis pun pasti sudah menunjukkan ekspresi juga pada saat dia menyanyi ya. Tapi alangkah baiknya akan lebih menarik lagi kalau semua pemain di band tersebut juga bisa menunjukkan ekspresi melalui seperti aksen, dinamika. Ya, jadi lagunya pun terdengar lebih hidup lagi. Nah, kalau tadi teman-teman mungkin udah menyadari juga, saya main itu strumming nggak semuanya full. Kalau full seperti ini. Ya, jadi full ke bawah semua, 6 senar. Nah, tapi yang tadi saya lakukan. Jadi, beat satunya, saya cuma mainin bass doang. Ya. Nambah groove-nya lagi karena nggak flat semua, tapi saya tambahin ada ya, ada suara ini ya. Jadi ini lebih bisa menambah efek yang lebih menarik lagi dalam memainkan chord ya. Jadi teman-teman bisa coba latih, jadi 1 and 2. Saya biasa pakai dua jari ini sama pas baliknya. Kalau semua senar saya biasa pakai tiga-tiganya. Pas balik pakai ibu jari. Jadi oke. Jadi waktu nyanyi juga lebih menarik. Thank you.
nanti bisa divariasiin lagi, mau ditambahin up down up downnya di tengah-tengah juga bisa. Tapi basicnya pakai pattern yang tadi. Dan hati-hati juga waktu mainin chord yang lain, kayak tadi G, saya bisa mainin bassnya di sini. Ya, tapi kalau D, tadi kan pindah ke chord B, itu nggak bisa main dari senar 6 karena ini nggak termasuk dalam bagian chord tersebut. Maka nanti bunyinya akan aneh kalau misalkan mainin ada E-nya. Jadi kayak gini bunyinya. Ya, kita nggak mau ada suara senar 6-nya. Jadi mainin bassnya dari senar 5. Waktu C7, C minor 7. Nah, ini E-nya ikut nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Cuma saya lebih suka ambil dari senar 5 karena biar dia berasa pergerakan bassnya dari G lalu ke C tadi. Kalau misalkan tadi dari G ke D ke E itu terlalu jomplang, jadi jarak antara bassnya, jadi suaranya kurang pleasant di telinga ya. Jadi kalau bisa G-nya tadi dari senar 6 bassnya, terus D-nya dari senar 5, terus pindah ke C minor 7 dari senar 5 juga, baru balik lagi. Oke, jadi itu sedikit tips gimana sih caranya supaya kalau main iringan chord tuh nggak flat lah, nggak boring ya kedengarannya. Jadi teman-teman bisa tambahin aksen, tambahin iringan pattern yang berbeda, motif yang berbeda. Kayak tadi ada sedikit up down-nya di akhir, atau mungkin nanti selingin up down-nya di tengah-tengah, itu juga bisa. Jadi itu sedikit demi sedikit dibangun supaya lebih kaya lagi, walaupun kita cuma ngiringin, tapi tetap ada isinya gitu, walaupun kita cuma ngiringin. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.